Halo teman-teman gaming, kembali lagi di channel Harlip. Woi. Ya teman-teman, jadi kita akan melanjutkan permainan yaitu game Dragon Age. Jadi gue ketagihan coy, main game ini tuh ketagihan gue jadinya. Iya. Ya ini gue main lagi nih game Dragon Age dari server private. Jadi di sini seru juga, untuk item-itemnya itu mudah sekali dan juga nggak gampang bosan kayaknya ya. Dan juga ini playernya ramah-ramah, nggak sombong-sombong ternyata coy kalau malam. Jadi kalau yang sombong-sombong itu bukan di server ini kayaknya. Ya begitulah. Ya, jadi di sini gua udah bermain dengan salah satu player yang nge-GB-in gua nyari equip. Jadi ngasih tahu nge-build equip tuh di patch zaman sekarang atau bisa dibilang zaman now itu gimana. Jadi gua di sini udah di-GB-in Maze sama dia kan, terus udah dikasih apa gitu, pokoknya ring atau apa lupa gua, terus batu-batuan gitu, nggak tahu tuh gunanya buat apa. Dan juga gua dikasih tips-tipsnya tuh banyak banget sama ini player. Jadi siapakah player yang ngebantu gua, kita cek langsung aja. Ini dia, oke. Jadi ini gua sekarang mungkin dia lagi ini kali ya, lagi keluar ya. Ini gua leave aja deh, tadi dia satu party sama gua nih. Nickname-nya ini nih, Bapake Chia. Udah dia tuh ternyata ya baiklah, dia udah nge-GB-in gua kan, terus sama teman-temannya atau kenalannya dia kan. Udah tuh gua dikasih tahu, jadi itu jadi item-item apa aja yang harus gua beli, terus naikin statnya apa aja biar in atau apa gitu, pokoknya dikasih semua tuh kan. Ini tuh kan, baca sendiri dah pokoknya dah. Oke, jadi di sini gua disuruh sama dia itu untuk nge-build dulu. Build-nya tuh gua udah dapet item-item beginian nih, banyak banget kan loh, yang dari sword lah, yang dari pedang beginian lah. Ini mungkin yang plusnya kecil gua jual kali ya. Tapi ini kalau nggak salah gua ada martil dah, martil. Mana sih martil? Martil merah coy. Mana sih martilnya? Janjan gua buang lagi. Oke, jadi di sini mana martilnya? Mana sih? Kok gak ngeliat gua? Gak ngeliat. Martil merah dia coy, bentuknya coy. Oh ini dia, astaga. Ini apa sih bedanya? Legend upgrade unique semua garbage. Ini bedanya apa ini? Gak tahu gua bedanya. Tapi sama-sama sih tapi. Oh ini armor. Jadi ini dari pala sampai sepatu, dan ini senjata. Senjata dulu kali ya. Jadi senjata yang 20 bisa gak? Oh gak bisa sih. Gak bisa senjata coy. Jadi ini kalau setahu gua di patch sebelumnya itu bisa ditukar coy. Jadi apa gitu pokoknya. Ini gua belinya di mana sih waktu itu ya? Kalau nggak salah di sini. Terus di item yang ada apanya ya, gua lupa ada waktu itu apa sih. Kalau nggak salah ya bener di sini. Dia ada palu gitu di bawah sini tuh, ada palu dia. Apa menunya salah ya? Nah, ini dia kali. Iya kali ya. Nah, iya kali bener. Coba beli satu.
Coba beli satu. Mana tadi? Mana? Nah, ini dia. Nah, bener kan? Jadi gua enchant yang 20. Nah, tuh kan, lihat tuh, dapat gua yang 20. Jadi di sini gua nyari yang senjata dulu kali ya, senjata ini dulu kali deh. Nah, kan tuh, dapat sword gua berarti. Bener kan ya sword? Ya bener. Orang gua jobnya LK. Ini sebelah apa sih? Spear. Oke, berarti bener gua ngambilnya sword berarti. Ceng. Nah, lo. Oh, gua lupa itu gua penuh. Item gua penuh, coy. Berarti harus gua jual-jualin dulu. What can I do for you, young adventurer? Ini jual, ini jual. Pokoknya yang enggak ada plusnya jual. Jual. Ini kuncinya buat apa? Gua enggak tahu. Aduh. Ini juga batunya buat apa? Kan enggak tahu gua. Buat upgrade atau apalah. Come back soon. Dan ini apa ini? STR nggak berguna, STR nggak berguna, STR nggak. Oke, jadi kita di sini nyarinya yang like. Mana yang like? Iya benar yang like pokoknya lah. Nggak ada, kayaknya nggak ada deh. Critical damage. Jadi di sini ada yang 2 end step, kita pakai dulu yang ini deh sementara. Dark ice. Kita sih enggak main dark sama ice ya, kita mainnya tuh light. Kata si tadi tuh orangnya tuh light kita mainnya. Jadi kita pakai yang mana ya? Pakai ini dulu deh sementara deh biar enggak ada. Dark kali ya, pakai dulu lah sementara dulu coy. Oke, dan juga ini tadi gua mau apa sih, mau ngapain sih tadi gua? Oh, mau ini nih. Nah, nih. Nah, benar. Oke, dapat plus 20. Terus kita butuh gauntlet. Gauntlet ini kali ya. Coba kita beli lagi deh ke sana deh. Ini juga goldnya tiba-tiba banyak. Gua enggak tahu dapat dari mana. Kalau enggak salah buka-buka yang beginian nih. Nih. Buka-buka yang beginian, apa ya namanya waktu itu ya? Ini bukan. Nah, ya ini benar. Nah, jadi sekarang itu item-item gold itu dibukanya dari box. Kalau dulu kan dari Green Dragoness itu banyak banget goldnya tuh sampai nggak bisa ketampung di invent maupun storage. Dulu tuh di Nest Dragon apa Green Dragon aja nggak bisa, dikit lo dapetnya pasti banyak. Dan tadi gua udah beli apa ini? Ini apa sih? Ini nggak bisa. Oh, ini naikin 2 end tier. Oke, ntar aja deh kita beli dulu deh lagi deh. Kita beli lagi yang item palu, berarti satu lagi. Oke. Mana tadi item palunya? Ini celana ada, palanya ada. Mana sih tadi item palunya? Oke, ini. Berarti kita nyari gaun second.
Di sini kita secondnya nggak ada. Oke, kita secondnya pakai yang ini aja. Nah, tuh kan, gua baru main aja plus 20-nya udah 2. Pokoknya cepet banget di sini tuh. Biar GG tuh nggak harus keluar uang jadinya. Tapi tetap aja kalau misalnya biar lu imba lagi lawan monsternya dan juga biar lu menyebarkan kebaikan untuk nge-GB player-player baru di sini, contohnya kayak gua, bisa lalu kocek duit, keluar duit sedikit lah. Jadi di sini gua mau flashback aja main game Dragon Age. Kangen-kangenan coy. Oke, jadi tinggal apa nih, sepatu ya. Sepatu ini apa sih? Oh, ini tangan. Ini celana, baju. Baju enggak ada gua. Baju. Ini pala. Baju enggak ada baju ya. Ini yang enggak ada jual-jualin aja deh. Gua beli 5 kali ya. Oke, jadi di sini magic attack gua udah 300.000 yang tadinya 100.000. What can I do for you, young adventurer? Ini mungkin gua jual-jualin aja dulu deh. Ini enggak guna. Mana yang enggak guna, jual-jualin aja, bro. Oke, jadi di sini gua membutuhkan baju, coy. Mana bajunya ya? Kita dapat baju gua kayaknya nih. Come back soon. Baju sama sepatu, bro. Oke, ini sepatu. Terus, nah ya, bajunya nggak ada berarti. Oke. Begini dah. Nah, biar cepet. Hammer, apalagi. Gak ada yang bagus kayaknya. Terus, oke. Baju dong. Ya, nggak dapat baju dong. Oke, jadi di sini nggak ada baju dan juga sepatu. Oke, ini berarti nggak ada yang berguna semua. Kita jual-jualin aja. What can I do for you, young adventurer? Ini tier 1. Oke, kita jual-jualin aja. What can I do for you, young adventurer? Udah gak ada yang berguna lagi, coy. Buang-buang aja dulu. Oke, jadi sorry nih, emang kalau main Dragon Age itu pas nge-build item emang begini, bete. Jadi sabar-sabar aja kan, nanti kita main. Ini kita sekarang khusus build dulu. Oke, jadi di sini gua sekarang makein ini nih, apa namanya sih? Ini nih. Namanya tuh Dragon Jewel. Dan dulu itu gue yang merah banyak deh. Cuman nggak tahu ini pada kemana ya. Seingat gue tuh dulu gue stop main game Dragon Age ini, sempet vakum dulu tuh. Yang equip Heroes Calypso ini gua udah full dan juga udah Dragon Jet-nya tuh udah merah semua dan juga ring-ringnya kayak begini nih. Udah 3 ND semua dan ketika gua buka pada hilang, enggak tahu kemana. Padahal enggak ada yang buka-buka, enggak ada yang tahu ID password gua, enggak tahu.
nggak ada yang tahu, cuman gua doang. Jadi ya nggak apa-apa lah, it's okay lah, orang gratisan ini kan. Oke, di sini jadi gua ngapain lagi nih? Ini udah semua kan, baju dan segala macem. Sekarang ini kali dulu ya, ini dulu deh. Oke. Usahain nyari yang like tag coy. Nah, yang begini-begini nih mantep. Cari lagi deh, ini kita pasang-pasangin dulu aja deh. Disini ini oke, jadi kebetulan kita dapat innya banyak. Makin lagi agility, intellect, STR kita nggak main, tapi untuk saat ini kita pakai dulu kali ya. Nggak apa-apa lah, nggak masalah lah, pakai dulu daripada nggak ada. STR gedean ini, tapi gue nggak main STR soalnya. Oke, pakai dulu deh. Pakai-pakai aja lah daripada nggak ada kan. Dan ini itu 1 2 3 4 5 6, berarti 6 digit lalu deh, 616 224 2, berarti 2 juta darah gua udah 2 juta berarti. Oke, gara-gara equip yang Calypso ini 2 juta coy, lumayan ya 2 juta coy. Aduh, lanjut, kita berarti langsung aja cat orangnya nih, mana ya? Ini kita jual-jualin dulu deh. What can I do for you, young adventurer? Ini kita jual-jualin coy, nggak guna coy. Oke, slotnya lumayan lah, 2 slot. Soon. Yuk, mana tuh tadi tuh? Bukan ini, bukan. Nah, masih main dia. Oke. Ini rata-ratanya ada pada off kali jam segini ya, tumben. Tapi kalau dulu tuh jam segini tuh selalu ada gua di pojok sini nih. Nah, selalu nih, sama build apa gitu. Nah, di sini ada nih banyak. Anakku bangun. Oke, berarti udah berkeluarga dia ya. Oke. Oke, jadi kayaknya gua ngeganggu nih kan. Jadi sorry nih.
gue kirain masih ya masih belum berkeluarga kan, makanya kok main sampai jam segini, tahu-taunya udah ada anak dia. Oke, berarti gue sekarang main sama siapa ya? Sama dia nih kali ya. Hai. Mungkin diajak kali sama dia. Annyeong. Oke, bertiga. Sekarang kita main bertiga. Gue nggak tahu ini player namanya siapa-siapa aja, mungkin ntar kita kenalan dulu di dalam ya, kita kenalan. Oke, ada yang ikut satu lagi, siapa ini? Jadi untuk Maze ini untuk dapetin equip yang tadi gua pakai tuh. Nah, ini yang Calypso Hero. Jadi nyarinya tuh di Maze. Nah, diketawa-tawa tuh, ngeselin. Ngolek buftok, enggak tahu tuh apa bahasa Jawa tuh. Oke, jadi di sini gua akan main di Maze yang 30. Enggak tahu perbedaannya, gua yang 30 sama 40 tuh enggak tahu apaan aja perbedaannya. Oke, semoga jangan DC. Jangan DC, jangan DC. Ayo, ayo. Jangan DC, jangan DC. Jangan DC, oke, okay, jangan DC, jangan DC. Oke, jadi ini kita langsung aja ke labirin yang 3, labirin Maze yang 30 coy. Oke, Maze. Jadi untuk dapat gold yang itu tuh, goldnya itu di Maze juga ada sekarang ya. Kalau dulu tuh nggak ada yang Maze, Maze begini tuh gold yang ounce itu, pokoknya yang buka-buka gold itu nggak ada dulu. Oke, kita ngikut, kayaknya kita ngikutin dia aja ya. Oke, nge-lag kayaknya gua nih. Nah, nge-lag banget kan. Mati kan, kenapa mati nggak tahu gua. Coba kita tanya ya. Anjay, lu jelek makanya mati. Gue nge-lag om. Ya udah terserah lu dah, pokoknya jelek sama nge-lag beda tipis. Ya dah, bisa aja Kang Cendol. Oke, lanjut aja. Jadi gue di sini lagi nyari equipnya armor, baju, atau bisa dibilang upper, upper yang merah. Jadi gue nyarinya itu sih. Mudah-mudahan aja yang tier 3 langsung keluar. Oke, jadi kita main aman. Aduh, ini di mana lagi ini?
Nah, lo kan itu ada kena. Tuh lihat tuh. Bolnya tuh sakit lo, bro. Nah, kan kena apa gua? Kena apa gua? Padahal gua udah kena bol, kena kalau bolnya itu tadi udah jauh kan, jadi nggak tahu kena apa gitu. Nah tuh nggak bisa di hit, ayo lo. Nah tuh udah tuh 4M damage nya 4M itu bagi set equip Sultan. Kalau gue equip Berlin bro mah. Oke, jadi di sini dia dapat tiket gini nih, Fortune Coin. Ayo. DC? Nah, loh pada kemana ini? Oke, DC kali ya. Pada diam. Oh, DC kayaknya gua. DC kali gua ya. Oke, DC gua kayaknya. Oke, stop aja dulu deh, stop. Oke. Ya coy, jadi untuk video kali ini seperti itu. Jadi gue tadi udah nge-build equip yang merah-merah tuh, yang Calypso, pokoknya merah yang tier 1. Jadi untuk equip tersendiri yang itu juga lumayan sakit, tapi nggak worth it buat di maze. Dan juga tadi itu gue mati terus kan karena devnya masih kecil, kena tubruk monster itu masih kecil banget. Untuk dev-devnya, untuk darah aja 2 juta tadi kan udah sering mati-matian. Mungkin darahnya 10 juta kali ya udah awet jadi. Dan attack defense-defense-nya gede, mungkin berapalah ntar. Mungkin gue minta kasih tahu sama Sultan-sultan gimana biar sakit kan. Kalau dulu gua biar sakit itu pakai equip yang namanya itu equip Galactic Armor Perfect. Jadi di situ statnya kalau nggak salah 999 dulu deh. Sama 2 berapa juta gitu. Pokoknya statnya gede lah. Paling bagus itu equip satu set itu pokoknya bisa menghasilkan 50 juta damage kalau nggak salah dulu ya, dan sekarang mungkin lebih atau kurang tapi gue nggak tahu ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa like, comment, dan share di bawah komentar. Dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk dukung terus channel ini, upload video-video menarik lainnya bro. Jadi cukup sekian untuk video kali ini, terima kasih, dadah, sampai jumpa di next video.